Hai dulur-dulur semua, saya akan memberitahu cara belajar saya selama musim pandemi seperti ini. Karena biasanya kalau belajar pada malam hari saya ngantuk, suka nggak fokus, saya mengganti jam belajar saya di pagi hari. Kata orang-orang sih, belajar pagi hari itu lebih tenang dan bisa lebih fokus. Pada musim pandemi seperti ini, supaya saya tidak tertinggal pelajaran, saya mengikuti materi pelajaran dari ruang guru. Setelah belajar menggunakan ruang guru, saya lanjut mempelajari materi-materi yang ada di LKS dan mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di LKS. Atau biasanya, kalau saya tidak paham dengan yang materi yang ada di LKS, saya membuka catatan-catatan yang diberikan oleh guru saya waktu di sekolah. Jika saya masih bingung atau kesulitan, biasanya saya browsing-browsing di internet atau meminta bantuan pada teman saya. Belajar nggak perlu lama-lama, yang penting paham dengan materi yang telah kita pelajari. Itu tadi kegiatan belajar saya selama masa pandemi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.